sebuah video dengan narasi, Purik Saputra meninggal di Semarang, dan kembali hidup setelah sampai di Bogor, sempat viral di media sosial. Terkait hal itu, Wakil Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin Jawa Tengah Andi Jiok buka suara. Andi menyatakan, bila pihaknya belum mendapat informasi resmi dari keluarga, soal kejadian yang menimpa Urip Saputra. Namun Andi membenarkan, bila yang berada di video yang beredar tersebut merupakan Urip Saputra, seorang pengurus Matakin Pusat. Hingga kini, Andi belum berkomunikasi dengan keluarga untuk mencari informasi yang pasti terkait kejadian tersebut. Ayo ke rumah sakit.